Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sisi BV Desa Vlog. Kali ini saya mau jalan-jalan ya, tapi video kali ini saya singkat saja dikarenakan cukup panjang perjalanannya, cukup lama ya. Kali ini saya masih berada di tepi jalan untuk menuju bendungan Wates Bintang di seputaran Ngalian. Seperti itu kawan-kawan semuanya ya. Itu ada mobil truk yang mengangkut barang. Seperti itu, banyak pemandangan yang sangat indah di seputaran sini ya. Oke, yuk kita berkunjung di Bendungan Wates Bintang. Ini dia mulai beraksi Desa Vlog ke Bendungan Wates Bintang. Di sini banyak warung-warung makan yang di pinggiran pintu masuk dari arah Kali Gowong, tepatnya di pertigaan antara Kebumen, Kali Gowong, juga Wonosobo atau masuknya Bendungan Wates Bintang. Indah sekali tempatnya, kawan-kawan semuanya ya. Pokoknya kalau nggak berkunjung rugi ya. Jangan lupa dibawa pasangannya ya kalau kesini. Banyak bukit-bukit yang terlihat sangat indah seperti itu, tapi di sini tidak ada penginapan ya. Kalau mau berkunjung di sini siap-siap pulang. Di situ ada air ya, air bendungan Wates Bintang. Ada juga karamba yang ada di pertengahan air. Begitu ya, nanti dilihat videonya. Itu ada jalan menuju ke Kali Gowong ya kawan-kawan. Begitu di sebelah sana arah ke Desa Kumecing. Hanya perjalanan memakai perahu ya, pokoknya asik lah ya. Itu perahunya sudah tersedia di tepi air. Nah, itu dia karamba yang banyak sekali ikannya. Di sini juga ada seputaran, di sini ada yang jual pepes, ikan mujair, juga banyak-banyak macam kuliner-kuliner khas dari Wonosobo atau Kebumen. Karena di sini antara Kebumen dan Wonosobo dibilang perbatasan ya. Bisa dibilang perbatasan seperti itu kawan-kawan. Kalau ingin melihat PLTA-nya itu di sebelah jurang sono ya. Tapi saya nggak review karena saya hanya sepintas melewati saja. Seperti biasa kawan-kawan ya. Dolan desa. Begitu. Nah, di tepi jurang itu yang ada
PLTA-nya banyak sekali permainan ayun-ayunan atau anak-anak kecil ya, ya. Itu informasinya. Pokoknya asik lah ya. Begitu ceritanya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.